السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال قد أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند إن الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله وآله الأخيار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين para pemirsa yang saya muliakan pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas satu tema penting yang memiliki kemiripan dengan pembahasan saya sebelumnya yakni puasa dalam pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah seorang sufi besar perempuan yang terkenal dengan salah satu mazhab sufi yang kita bisa sebut dengan mazhab mahabbah Rabiatul Adawiyah adalah sosok besar dalam dunia sufisme baik di Sunni maupun di Syiah. Rabiatul Adawiyah pada dasarnya adalah seorang sufi yang kemudian berhasil membangun satu sistem satu sistem pengetahuan irfani yang relatif berbeda dari pendekatan atau mashab-mashab yang lain. Rabia al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dilahirkan di abad uh, di tahun 713 atau tahun 717 Masehi atau 95 Hijriah di kota Basra, Irak, sebuah kota yang terletak di negara Irak, dan beliau wafat di tahun 801 Masehi. Dalam dunia tasawuf, Fabiatul Adawiyah ini adalah satu tokoh yang dipersepsikan ya sebagai tokoh yang mengembangkan apa yang kita sebut dengan mazhab mahabbah, mazhab cinta, sebuah pendekatan dalam memahami ibadah tetapi dalam dasar-dasar cinta sebelum saya lanjut pada prinsipnya sebelum Rabiatul Adawiyah ada satu pendekatan lagi yaitu mashab tasawuf yang lain yang disebut dengan mashab khawf dan raja itu mashab khawf itu ketakutan atau takut dan raja itu adalah harapan sebenarnya istilah ini pernah juga diungkapkan oleh Alayakam Maha Guru kita ceritakan Kiai Haji Jaludin Rahmat ketika menceritakan sebuah kisah di mana Nabi Isa mendatangi ketiga jenis kelompok yang beribadah dengan motif-motif yang berbeda. Salah satu yang pertama adalah mereka beribadah karena takut api neraka. Kemudian yang kedua adalah mereka beribadah karena kerinduan dan harapan terhadap surga. Dan yang terakhir adalah beribadah karena motif cinta sebuah uh, gagasan sebuah uh, apa namanya pengetahuan yang memberikan kepada kita tiga motif kita dalam beribadah. Nah, Rabi'atul Adawiyah mengembangkan apa yang kita sebut dengan mashab cinta. Bagi Rabi'atul Adawiyah metode khuf dan metode raja adalah metode yang pada dasarnya belum menyampaikan orang pada hakikat yang sebenarnya belum sampai pada tingkat perjumpaan dengan sang ketasi itu metode khawuf dan raja pada dasarnya adalah metode yang pada prinsipnya dalam tanda kutip itu adalah masih ber mendasarkan diri pada apa yang kita sebut dengan kedirian aspek ego dan sebagainya. Meskipun uh, wujudnya sudah mencerminkan uh, bukan salah, bukan haram, tapi wujudnya masih belum sempurna di mata Rabiatul Adawiyah. Bagi Rabi'atul Adawiyah, puasa adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tiga motif itu tadi. Pertama motif khauf, takut kemudian motif raja, harapan, dan yang terakhir adalah muhabbah. Bagi Rabi Tadawiyah, puasa yang sebenarnya adalah mahabbah diletakkan pada mahabbah. Apa ciri mendasar? Salah satu ciri mendasar dari mahabbah adalah upaya kita dalam melaksanakan puasa dengan mengharap ridho Allah. Dengan mengharap ridho Allah. Nah, di sini ada diskursus menarik, ada wacana menarik yang kemudian uh, Rabiatul Adawiyah memberikan satu perspektif yang berbeda. Pada masa sebelumnya, sebelum Rabi Al-Adawiyah melontarkan gagasan itu, ridho itu ada dua jalurnya. Pertama, ridho dari Allah dan ridho manusia kepada Allah. Dari, jadi, jadi saling meridhoi satu sama lain. Nah, Rabia mengatakan bahwa demi zat yang maha kasihnya Allah pasti ridho tidak mungkin Allah tidak pernah ridho itu kata Rabi'atul Adawiyah oleh karena itu puasa pada dasarnya adalah upaya kita bagaimana kita bisa menjadi ridho kepada Allah sebuah uh, gagasan yang menurut saya adalah upaya secara metodologis untuk sampai kepada hakikat puasa bagaimana sih ridho kepada Allah itu ridho kepada Allah itu adalah upaya yang harus dilakukan manusia untuk kemudian hatinya itu kemudian ridho dan ikhlas untuk menerima apapun keputusan Allah. Jadi kalau dalam kita beribadah dan puasa, kemudian di tengah perjalanan puasa itu tiba-tiba ada hal-hal tertentu yang kita tidak sukai, jangan sampai hati kita ini kemudian ada penggerutuan, menggerutu, mempertanyakan dan sebagainya apa-apa yang kemudian telah ditakdirkan kepada kita. Nah, kalau itu terjadi, maka kita belum sampai pada makam ridho, makam mahabbah Itu pada level yang paling atas. Misalnya, tiba-tiba kita punya proyek di bulan puasa ini, dan di bulan puasa ini juga, mungkin karena kita puasa, maka tiba-tiba, nggak -tiba tahu apa sebabnya, gagal proyek kita. Dan kemudian kita mengembangkan satu, di dalam otak kita ini mengembangkan satu pikiran, kenapa harus gagal, bukankah di bulan puasa semua doa terkabulkan nah itu adalah ciri bahwa kita belum mencapai belum mencapai makam ridho kepada Allah itu makam ikhlas kepada Allah itu, nah jadi pada prinsipnya dalam pendekatan mazhab mahabba oleh Rabi Abdullah Adawiyah, sekali lagi bahwa sesungguhnya Puasa merupakan upaya atau pelatihan diri untuk ridho dan ikhlas pada setiap ketetapan Tuhan. Pada diri kita inilah kemudian mengapa kita perlu, perlu menjaga perilaku, perlu menjaga pikiran, perlu menjaga hati, dan tidak mungkin bisa kemudian kita mampu untuk mencapai makam ridho dan ikhlas jikalau kita hanya lebih mengedepankan aspek formalisme atau aspek eksoterisme puasa tadi inilah yang kemudian menjadi kekuatan daripada uh, pandangan Rabiatul Adawiyah tentang puasa pada tingkat yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih tinggi maka ridho pada Allah itu adalah ridho secara eskatologis ridho bahwa sesungguhnya apapun keputusan Allah pada saya misalnya pada kita kata Rabi Tadawi dimasukkan ke soga kita harus ridho dan ikhlas dan dimasukkan ke neraka pun kita harus ridho dan ikhlas bagi hal Rabi Tadawi zat Allah subhanahu wa ta'ala itulah cinta itu cinta itu tidak akan luntur meskipun kita berada di soga atau berada di neraka itu hanya perumpamaan, sebuah ungkapan metaforis tentang cinta tentu saja kita tidak bisa memaknai sayur ini atau kata-kata ungkapan dari Rabi Atul Adawiyah ini secara simplitis dan sederhana. Bagi Rabi Atul Adawiyah, puasa adalah upaya kita untuk melatih diri kita agar belajar untuk menerima seluruh ketetapan Tuhan yang kemudian seluruh ketetapan Allah yang kemudian ditakdirkan kepada kita. Sebuah upaya yang sebenarnya sangat berat secara rohani. Karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk yang kadang selalu mempertanyakannya Selalu mempertanyakan hal-hal yang kemudian menurut kita baik bagi kita Namun menurut Allah belum tentu baik bagi kita Inilah yang Kemudian syarat yang dimunculkan atau syarat yang disyaratkan oleh Rabiatul Adawiyah Bila makam ikhlas ini bisa kita haih dan kita bisa gapai, maka pada dasarnya wajah Allah, wajah zat yang makasi tersebut dapat kita lihat. Itu pandangan dari uh, mashab mahabbah. Oleh karena itu pantaslah uh, dalam dunia tasawuf atau dunia irfan kita mengenal empat tingkatan orang berpuasa. Tingkatan pertama adalah upaya untuk menahan lapar dahaga dan nafsu seksual itu tingkatan yang paling pertama dan ini merupakan aspek formalitas aspek eksoterisme puasa dan yang kedua adalah menahan panca indera kita yaitu mata dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah kemudian telinga kita puasakan juga dengan mengurangi interaksi kita terhadap perbincangan-perbincangan atau apapun yang kita dengar yang dapat merusak dimensi batin puasa kita yang ketiga adalah menjaga lisan kita dari dosa-dosa misalnya mengguncingkan orang berkata-kata atau berbincang apapun namanya tertawa pada hal-hal yang uh, tidak berguna atau sia-sia itu dimensi kedua tingkatan puasa pada dimensi ketiga adalah mempuasakan pikiran dan hati kita. Hati kita itu harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Misalnya ria, rasa diri paling tinggi, ujub, kibir, dan sebagainya. Yang paling tertinggi adalah menahan pikiran-pikiran kita ini dari memikirkan hal-hal yang sama-sama sekali tidak tidak berguna dan sia-sia. Misalnya berangan-angan yang terlalu tinggi dan sebagainya hendaklah pikiran kita ini diarahkan pada berpikir yang produktif, belajar ilmu pengetahuan, belajar agama, dan sebagainya. Itu dimensi ketiga, dimensi paling eh, tertinggi lagi yang ketiga, dan yang terakhir, inilah merupakan cita-cita dari mazhab mahabba adalah puasa dari yang selain Tuhan. Puasa yang pada dasarnya tidak akan mungkin bisa diraih oleh orang-orang yang Uh, awam, sebuah bentuk puasa di mana dia mempuasakan dirinya dari melihat sesuatu yang bukan Allah, sebuah penglihatan langsung dan uh, dimanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah aktual pada dirinya, dia tidak pernah sedikit pun untuk kemudian beralih dari pandangan terhadap kekasihnya. Inilah kemudian yang merupakan uh, capaian rohaniah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peserta ahlul baiknya yang yang suci dan para nabi-nabi soleh. Sebuah puasa yang pada dasarnya menurut Rabi Tualdawiya hanya akan bisa kita tempuh. Salah satunya adalah berusaha menetapkan hati kita ini untuk menerima apapun yang menjadi takdir Allah. Baik atau buruk, kita harus terima. Baik atau buruk, kita harus terima sebagai sebuah upaya untuk melatih kita menjadi ridho kepada Allah. Puasa tidak lain adalah upaya kita untuk melatih diri kita untuk ridho dengan ikhlas dengan apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Upaya untuk melawan takdir itu pada dasarnya bukan hanya menjadi problematis dalam teologi, tapi juga bisa menghasilkan penyakit-penyakit psikologis yang lain. Anda mungkin pernah mendengar istilah ateisme romantik sebuah gagasan pengakuan terhadap ketidak eksisan Tuhan tapi mendasari diri pada penderitaan-penderitaan yang dialaminya penggugatan- penggugatan terhadap hidup menggugat takdir dan sebagainya inilah yang disebut dengan ateisme romantik dia dia mengkritisi apa-apa yang telah terjadi khususnya kalau kita sama-sama membaca tentang buku keadilan- Ilahi maka di situ akan nampak dengan jelas bahwa ada sebagian orang yang kemudian menggugat Tuhan dari penggugatannya terhadap kehidupan, menggugat, menggugat takdir Tuhan pada dirinya yang buruk. Rata-rata para ateisme romantik adalah ateisme yang didasarkan pada persoalan-persoalan kehidupan. Dia menjadi ateis karena persoalan. Bahkan dalam beberapa penelitian, Konflik uh, yang terjadi akibat Arab Spring di, di dunia Arab pada dasarnya ada uh, salah satunya menghasilkan satu implikasi yang sangat, yang sangat dalam tanda kutip uh, mengagetkan kita semua, yaitu para migran di Eropa itu dari kalangan Islam yang, yang kemudian hijrah akibat konflik di Syria, di Irak dan sebagainya, sebagian dari mereka kemudian uh, menjadi ateis. Karena pengugatan mereka terhadap kehidupan, pengugatan mereka terhadap tragedi yang menimpa dirinya dan kelompoknya dan juga umat manusia, sebuah upaya sebenarnya secara teologis merupakan atau ditinjau dari perspektif khabirul Adawiyah menggugat takdir Tuhan, tidak ridho terhadap ketetapan Tuhan, sangat berat secara psikologis itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit kejiwaan yang yang muncul akibat uh, tekanan kehidupan yang sudah sangat uh, sudah sangat kuat kita tidak dalam istilah psikologi menurut Allah ya ada yang istilah yang kita sebut istilah coping Coping itu adalah upaya kita untuk uh, memberikan makna kepada apapun yang menimpa kita itu. Ada dua coping jenis coping adalah coping positif dan ada coping negatif. Coping negatif adalah upaya menggugat takdir itu menggugat takdir itu eh, tidak menerima keputusan Tuhan akhirnya menentang Tuhan sebaiknya kita mengembangkan salah satu mekanisme dan metodologi dalam ilmu psikologi yakni senantiasa kita mengupayakan apapun penderitaan yang kita dapat kita sepantasnya untuk melakukan apa yang disebut dengan coping positif sebuah upaya menafsirkan penderitaan itu secara lebih konstruktif agar jiwa kita itu menjadi sehat. Jadi pada dasarnya, tidak ridho itu bukan hanya problema dalam teologi, tapi juga bisa memunculkan apa yang kita sebut penyakit-penyakit kejiwaan itu tadi. Sebuah karakteristik eh, penyucian batin yang khas, nah puasa sekali lagi yang seperti yang saya katakan <tuh> tadi, bahwa puasa bagi Rabiatul Adawiyah adalah upaya untuk mendisiplinkan diri, untuk menerima semua ketentuan Tuhan itu, baik atau tidak baik, kebahagiaan atau penderitaan. Kita harus senantiasa untuk berusaha untuk menerima dengan sekuat tenaga kita. Karena kita sama-sama yakin menurut perspektif keadilan jazai bahwa oh, tidak mungkin Tuhan memberikan kepada kita cobaan. Jika kita tidak mampu untuk menanggungnya, jadi, kalau kita menerima penderitaan, yakinlah bahwa kita memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan untuk bisa mengatasi penderitaan itu, memberikan persepsi yang positif terhadap penderitaan itu, memberikan coping positif terhadap penderitaan, itu, dan kita bisa mentransformasi penderitaan menjadi kebahagiaan. Begitu banyaknya kita ketika memikirkan secara jangka pendek kita langsung putus asa, kita kemudian uh, menggugat realitas kehidupan dan sebagainya, akhirnya kita menjadi orang-orang yang jauh dari makam ridha uh, kepada Allah, puasa melatih setiap orang untuk dapat mendisiplinkan dirinya untuk dapat mulai saat ini sedikit demi sedikit ketika penderitaan itu datang maka kita ingatlah kata-kata Rabi'atul Adawiyah ini, karena dibaliknya kita akan sampai pada perjumpaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang kemudian sumbangan yang paling besar yang disumbangkan oleh Rabi'atul Adawiyah dalam memahami ritualitas agama, termasuk di didalam, dalamnya adalah puasa, sekali lagi Belajarlah untuk Ridho. Karena Ridho bukan hanya sebuah ungkapan keagamaan yang yang apa namanya lagi, yang tidak mendalam. Ridho adalah di samping pemikiran. Dia juga adalah tindakan untuk mendewasakan, hmm. mentransformasi diri kita ini secara eksistensial untuk menjadi suci. Untuk kemudian kita bisa jadikan modal untuk mengidentifikasi halal apa saja yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan rabi Adawiyah kepada tradisi Islam dengan masa mahabbahnya adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Jangan sekali kita mendapatkan uh, tokoh tasawuf yang luar biasa yakni seperti rabi Adawiyah memiliki gagasan-gagasan uh, yang otentik uh, seperti ini yaitu metode mahabbah dalam perjalanan spiritual inilah pada dasarnya hal yang terpenting yang kita bisa ambil dan kita tangkap maknanya dari gagasan Rabiatul Adawiyah dengan masa mahabbanya ketika kita melakukan apa yang kita sebut dengan puasa bu di bulan Ramadan, yakni upaya kita sekali lagi untuk mendisiplinkan diri agar ikhlas dan ridho terhadap ketentuan Tuhan apapun yang kemudian menimpa kita, baik bahagia maupun derita. Lakukanlah segala macam cara yang kemudian bisa membawa kita pada pertumbuhan agar kita semakin lama, semakin hari akan menjadi menebal ridho dan ikhlas kita kepada setiap ketetapan Allah yang ditetapkan kepada kita. Demikian para pemirsa yang saya muliakan. Semoga pemaparan yang sederhana ini bisa memberikan pelajaran, bisa kemudian menggugah semangat kita untuk kembali merekonstruksi ya. Mereinterpretasi, mereinterpretasi puasa dalam uh, Islam itu, bukan hanya dimensi formalisme puasa yaitu aspek eksoterik, sekali lagi tapi juga dengan aspek esoterik di anima haba saya tutup, wa ma taufiki illa billah alihi tawakkaltu wa unib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا wa'amali fihi maqboola, wa'aibi fihi mastura, ya asma'as sami'in. Ya Allah, jadikan setiap usahaku di bulan ini disyukuri, seluruh dosaku diampuni, Amal-amalku diterima dan semua kejelekanku ditutupi. Wahai Yang Maha Mendengar dari segala yang mendengar.